Ben Ungu, pertanyaan terakhir ke Enda. Benarkah kamu anaknya perempuan-perempuan? Kamu tuh berdoa mudah-mudahan mereka itu dapat cowok yang baik dan gak bandel kayak kamu dulu. Kalau berdoa untuk dapat pasangan yang baik, pasti. Yang gak bandel kayak kamu dulunya itu? Enggak, aku gak pernah takut untuk itu. Justru malah aku kebalikan berpikirnya. Apa? Justru aku penyayang perempuan, makanya aku dipercayakan oleh Allah. Oh. Ya, benar. Allah tahu aku tahu bisa mengurus perempuan. Mengurus perempuan. Ya. Perempuan. Aku tidak pernah meninggalkan. Enggak pernah meninggalkan. Enggak pernah. Terus selalu ditinggalkan. Atau berulah supaya ditinggalkan. Jadi gue bertahun. Alibi gitu. Itulah modus-modus biasa. Berulah supaya ditinggalkan. Mantep banget itu. Oke, sekarang kita pertanyaan berikut. Siapa yang di antara kalian berlima ini ya? Siapa yang dulu kalau bedelnya tuh sampai enggak bisa dibilangin, pedolah terserahlah dia. Tunjuk. Enggak pernah sih. Kita enggak ada yang berlima. Baik-baik semua ya. Baik semua. Siapa yang sumber berita terkini? Oh. Kalau sumber berita terkini udah pastilah. Sumber berita. Siapa? Makanya koran belum keluar nih udah bisa dibaca hari siapa, ini. Siapa? Mas Enda. Dia kan bilang dia pada. Siapa lagi? Iya kan? Gua baru mau bilang dia. Jadi siapa yang benar nih? Di antara mereka berdua. Sumber berita terbaru. Berita terkini. Roman sebenarnya sih. Oh iya. Tergantung berita sih, biasanya tergantung berita. Berita dunia hiburan lah, gosip-gosip artis. Dunia gosip, kita gak pernah tahu kalau itu. Oh gak pernah. Kecuali siapa yang nonton gosip duluan. Nah itu, siapa yang paling sering nonton acara gosip? Roman ya. Siapa yang paling galak dan perfeksionis kalau pada saat latihan dan persiapan? Ini. Onci. Paling muda paling galak. Yang lain udah takut loh. Jadi ingat lagi gitu. Oh yang lain udah pada suka lupa-lupa. Yang muda yang ingetin. Baik, berikut nanti kita akan melihat penampilan Ungu ya. Kita lihat. Pasti udah latihan banget ya. Udah dimarah-marahin kan sama Onci ya. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Tetap di Robin. No secret.